Sure.
Take all I have in these hands and multiply. God, all that I am, and find my heart on the altar again. Set me on fire, set me on fire. Oh, take all I have in these hands and multiply. God, all that I am, and find my heart on the altar again. Set me on fire, oh, set me on fire. Here I am, God, arms wide open, pouring out my life, gracefully broken. My heart stands in awe of your name, your mighty love stands strong to the end. You will fulfill your purpose for me. You won't forsake me, you will be with me. Here I am, God, arms wide open, oh, pouring out my life, gracefully broken, pouring out my life again. Here I am, God, arms wide open, pouring out my life, gracefully broken, oh, gracefully. All to Jesus now, all to Jesus now, holding nothing back, holding nothing back. I surrender. Here I am, God,
arms wide open. Pouring out my life, gracefully broken. Selamat malam dan selamat merayakan Tahun Baru Imlek, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam Oase episode ke-134, di mana kita akan berdiam bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kebahagiaan sudah menjadi dasar dari segala hal yang kita lakukan di dunia, dari zaman dulu maupun sampai saat ini. Bahagia menjadi alasan dari apa yang kita kerjakan dan tujuan setiap hari. Bahkan cemburu akan kebahagiaan orang sering menjadi bahan bakar untuk terus maju. Tapi kenapa harus bahagia? Kenapa itu menjadi standar hidup kita? Siapa atau apa yang sebenarnya sedang menyuapi hal ini ke dalam hati dan pikiran kita? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan.
Tuhan, biarlah di tahun baru ini Tuhan boleh berbicara kepada kami. Di malam ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam dan selamat menikmati Oase episode kali ini yang bertepatan dengan Chinese New Year. Saudara-saudara, pada Chinese New Year malam hari ini, saya akan membacakan satu bagian Alkitab yang terambil dari kitab Ulangan. Ulangan adalah final blessing dari Musa, ucapan berkat terakhir sebelum Musa kembali ke surga. Saudara, saya membacakan buat saudara-saudara Ulangan pasal ke-33 ayat 29a yang berbunyi demikian. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, berbahagialah engkau. Dalam Alkitab bahasa Mandarin terjemahnya adalah ni si yu fu de. Ni si yu fu de, saudara. Seperti ini ya, saudara, tulisannya. Saudara, manusia ini adalah makhluk yang menyenangi kebahagiaan. Manusia mengejar kebahagiaan. Bahkan boleh dikatakan manusia ini terobsesi dengan kebahagiaan. Nah, Chinese New Year, seperti malam hari ini yang ditandai dengan pertemuan-pertemuan keluarga, makan malam bersama, kunjungan kepada orang tua, atau kepada saudara yang lebih tua, membagi hongpao, angpao. Nah, semua itu dibawakan dalam suasana hati dan perasaan yang berbahagia, saudara. Nah, kalau begitu, apa kebahagiaan itu, saudara? Apakah merasa berbahagia itu sama dengan bahagia itu sendiri? Dari mana datangnya kebahagiaan? Saudara, firman yang kita baca, berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, bagian Alkitab ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu ada karena ada keselamatan, saudara. Senciu, saudara, yang datangnya dari Tuhan. Adakah kebahagiaan yang lain yang sama dengan kebahagiaan semacam ini? Alkitab mengatakan tidak ada, saudara. Kebahagiaan itu hanya terjadi karena keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Maka kepada orang atau kepada bangsa yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan orang ini adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah engkau. Ni si yu fu de. Saudara, maka dalam tahun baru Chinese seperti malam hari ini, saudara, kita sering menemukan, saudara, karakter Mandarin seperti ini, saudara, yang dibaca adalah fu. Ya, di mana-mana, saudara, biasanya ini ditempel di daun pintu, ditaruh di dinding rumah, ya, saudara, menjadi salah satu lambang, dan ini fu, saudara, bacanya. Saudara, artinya adalah berkat. Ya, bahkan seringkali saudara, fu-nya itu tidak cukup demikian, tapi dibalik tulisannya. Ya, maknanya berkat itu dituangkan, saudara, disiramkan, diguyurkan pada kehidupan saudara. Saudara, kalau kita melihat Ulangan pasal 33 tadi yang kita baca, kata asli bahagia itu dalam bahasa aslinya itu dibaca ini, saudara, asher, gitu, dan diterjemahkan blessed, terberkati, saudara. Sehingga orang yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan bukan hanya merasa berbahagia, tapi secara realita dia terberkati. Yufut, saudara. Blessed. Nah, oleh sebab itu, pada malam Sinja, saudara, pada malam tahun baru, izinkan pada saya menyampaikan berkat tahun baru, saudara-saudara, dengan saudara ucapan seperti ini. Xin cun meng fu. Saudara, xin cun meng fu. Fu itu tadi sama dengan fu yang sering kita lihat, saudara. Xin cun artinya xin ya, the cun jie. Musim semi yang baru. Karena lunar calendar Chinese, saudara, dimulai dari spring, musim semi. Maka musim semi yang baru,
sering disebut sebagai Xin De Chun Ji atau disingkat Xin Chun. Nah, itulah yang disebut Xin Nian, ya, Xin Chun. Saudara, Meng Fu artinya blessed, saudara, terberkati, saudara. Nah, dari mana, saudara, Fu, blessed itu, Asher itu datang? Saudara, itu datangnya dari Tuhan. Dan itu yang namanya anugerah, saudara. Entian, saudara. Ya, grace. Saudara, entian, grace, anugerah bukan sesuatu yang saudara bisa upayakan. Atau saudara bisa hasilkan. Saudara, entian, anugerah terjadi hanya karena sesuatu yang diberikan, dianugerahkan. Oleh siapa, saudara? Oleh Tuhan. Jadi anugerah itu adalah anugerahnya Tuhan. Zu de entian, saudara. Nah, maka ucapan berkat berikutnya pada tahun baru seperti ini, saudara, bunyinya seperti ini. Zu en, man man. Zu en artinya zu de entian. Artinya anugerah yang dari Tuhan. Ya. Anugerah bukan karena nasib, bukan karena garis hidup, namun anugerah dari Tuhan. Dan yang indah, saudara, anugerah dari Tuhan itu man-man, artinya mancu, satisfied, memuaskan, saudara. Artinya anugerah itu tidak hanya diberikan asal, diberikan begitu saja, bukan asal full, asal happy, sekedarnya, namun diberikan dalam berkelimpahan, saudara. Abundant grace, meluber sampai puas. Ini fullness satisfaction, double satisfaction. Maka disebut man-man dua kali, saudara, ya. Sehingga ucapan tahun baru itu menjadi demikian, saudara. Xin chun meng fu, zu en man-man. Ya. Saudara-saudara, tahun yang baru, ya, tahun yang berkelimpahan, anugerah dari Tuhan Yesus. Ini yang membuat saudara dan saya mengalami kepuasan ganda, double satisfaction. Dan itu yang membuat kita berbahagia, saudara. Saudara, dalam karakter Mandarin, berbahagia juga sering ditulis seperti ini, si. Ya, saudara mungkin sering menemukan, ya, karakter ini pada pesta-pesta pernikahan, gitu ya. Kita sering melihat huruf ini, bahkan huruf ini itu bukan hanya satu tapi dua, saudara, digabung menjadi satu seperti ini, saudara. Jadi rupanya manusia itu mengejar kebahagiaan itu tidak cukup satu, ditambahin satu lagi sehingga double. Maka ini double bahagia, double happiness, ya. Swangsi, gitu ya. Nah, swangsi seperti apa yang bisa memuaskan hati? Nah, ini bukan swangsi yang bisa diupayakan manusia. Ini bukan terjadi karena ketersediaan kekayaan, namun ini adalah swangsi yang dianugerahkan Tuhan. Zu de entian, anugerah Tuhan bukan hanya memberikan swangsi, namun memberikan juga double satisfaction, man-man, saudara, ya, man-man. Tadi kita sudah lihat. Saudara, mengapa bisa man-man? Kenapa bisa double satisfaction? Saudara, ulangan tadi kita baca adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan-Nya, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan terjebak, engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Saudara, man-man, puas, double satisfaction karena ada perlindungan, ada perisai, ada pertolongan, ada kejayaan. Dan firman Tuhan juga mengatakan musuhmu, situasi atau penghalang-penghalang yang mau menjatuhkanmu itu tunduk, takluk, sudah rontok. Dan engkau akan berbalik menguasai situasi. Nah, saudara-saudara, manusia itu pada dasarnya adalah pendamba kebahagiaan, ya, pemburu kebahagiaan. Haus akan kebahagiaan. Manusia itu blessed hunter, saudara. Manusia adalah happiness dreamer. Happiness dreamer itu pemimpi kebahagiaan. Manusia rela membayar apapun demi membeli, mendapatkan, dan siap menebus kebahagiaan dengan apapun yang manusia miliki. Padahal, saudara, pada zaman Yunani kuno, saudara, filsuf Socrates itu, saudara, sudah mengingatkan bahwa kunci rahasia kebahagiaan itu bukan ditemukan dengan terus mencari-cari, namun justru dengan membangun kapasitas untuk semakin
kurang menikmati. The secret of happiness is not find in seeking more. It's not find in seeking more, but in developing the capacity of enjoy less. Tapi punya sanggup untuk tidak terlalu enjoy di dalam hidup. Itu Socrates, saudara-saudara. Namun faktanya apa, saudara? Sepanjang sejarah manusia dan sepanjang hidup manusia, pencarian akan kebahagiaan itu tidak pernah selesai. Bahkan, saudara, pencarian itu menghadirkan kegelisahan dan gejolak yang tak pernah berhenti dalam sanubari manusia yang terdalam. Dan ini yang nampaknya membuat manusia semakin sulit berbahagia. Maka saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang ilmuwan filsuf Prancis pada abad ke-17, Blaise Pascal, yang mengatakan dua kalimat penting tentang kebahagiaan. Yang pertama dia mengatakan begini, "All happiness of men rises from a single fact that they cannot stay quietly in their own room." Manusia itu tidak pernah berbahagia karena sumber ketidakbahagiaan itu terletak di sebuah bagian yang paling dalam, yaitu manusia tidak pernah tenang, tidak pernah bisa diam, tidak pernah tentram, tidak pernah rest, dan selalu bergejolak di bagian yang paling dalam dari manusia. Selalu gelisah, saudara. Nah, kalimat kedua dari Blaise Pascal mengatakan, "Then the happiness in reality consists only in rest and not being stirred up." Realita kebahagiaan itu sejatinya hanya terletak pada rest, kediaman, istirahat, dan bukan pada kesibukan-kesibukan hidup. Saudara, persis seperti itu yang sudah disampaikan Alkitab di dalam Kitab Ulangan 33 ayat sebelumnya, ayat 28. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya pun menitikkan embun. Saudara, kebahagiaan dalam Tuhan itu membawa ketentraman, saudara. Dia membawa rest. Ada sumber hidup kehidupan yang tak terganggu. Ada kelimpahan gandum dan anggur. Bahkan langitnya pun menitikkan embun. Nah, saudara-saudara, ini bukan berbicara mengenai sesuatu yang material belaka, tetapi ini lebih bicara tentang sesuatu yang di dalam Tuhan. Nah, disitulah, saudara, oase itu membawa damai sejahtera dan kebahagiaan, saudara. Bahasa Inggrisnya ditulis seperti ini, "Live in safety in the land of grain and wine, whose heaven dropped down dew," saudara. Ya, tinggal aman, tentram, sentosa, ya, di dalam negeri yang penuh dengan anggur dan gandum, yang langitnya pun menitikkan embun. Wah, saudara-saudara, kebahagiaan seperti ini adalah kebahagiaan yang berdampak, yang menggambarkan apa yang Yesus katakan, yang Yesus pernah katakan, bahwa kebahagiaan ini akan menjadi mata air, saudara, dari dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, meluber, mengairi, mengaliri, bahkan membanjiri saudara sekitar, untuk sahabat, untuk keluargamu, keluarga besar. Nah, sehingga ucapan berkat bahagia untuk tahun baru Chinese ini, saya boleh tambahkan jadi ini, saudara. Jiating xingfu, pu pu kao se. Nah, artinya apa? Jiating itu keluarga. Keluarga pun xingfu, berkat. Keluargamu pun kelimpahan berkat. Komunitasmu, saudara, kelimpahan berkat. Kedampakan berkat, saudara. Dan berkat bahagia itu bukan hanya terjadi sekarang, bukan hanya terjadi saat ini, namun berlangsung terus ke depan. Kebahagiaan itu bukan hanya flat-flat saja gitu, datar-datar saja. Namun, pu-pu kau sen. Saudara, kau itu artinya naik tinggi. Artinya terus merangkak ke atas, meningkat semakin tinggi, high, one step higher, saudara. Mendaki sampai sudah mencapai kebahagiaan yang paling sejati, paling ultimate, paling abadi, yaitu kebahagiaan bersama dengan sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu, kita semua menyadari ketika memasuki tahun yang baru ini,
tahun yang digambarkan dengan penuh ketidakpastian. Ya, di tengah-tengah ketidakpastian memasuki tahun baru itulah kita dikuatkan dengan ulangan pasal 33 1 ayat sebelumnya ayat 27 yang berbunyi Allah yang abadi ya adalah tempat perlindungan. Di bawahmu ada lengan-lengan kekal Allah yang abadi. Yong sen te sen ya. Ni si si ni de zuo suo. Jadi Allah yang abadi itu disitulah tempat saudara dwelling, tempat saudara berdiam, tempat saudara berada. Saudara, nanti tengah ketidakpastian kita tetap bisa berbahagia karena kita diam di dalam Tuhan, diam di dalam Tuhan yang kekal. Yong sen te sen. 是你的住所，是你的住所, tempat Anda diam, tempat Anda berada di sana. Dan di dalam Tuhan kebahagiaan itu terproteksi, ya, terlindungi. Saudara-saudara, saya percaya saudara dan saya merindukan kebahagiaan seperti ini. Saudara, mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan mengingat kembali Mazmur 1, ya. Dia juga menggunakan kata yang sama. Berbahagialah orang, blessed be the man. 世人便为有福, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Fan ta suo zuo de jin duo shen li shun li ya. Fan ta suo zuo de yang dilakukannya itu jin duo suanli, berbuah, berhasil. Saudara-saudara, kebahagiaan bukan sekedar sebuah sentimental perasaan, namun sebuah pengalaman, saudara, bersama dengan Tuhan dan bersama dengan firman Tuhan. Saudara, kebahagiaan bukan semata sebuah retorika, ucapan-ucapan klise di awal sebuah tahun yang baru. Namun kebahagiaan itu sebuah realita tentang orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang tahu dan selalu bersyukur dan percaya bahwa anugerah kebahagiaan itu hanya datang dari Tuhan. Saudara, maka pada malam hari ini, saudara bersama dengan semua rekan-rekan pelayanan Oase di saat Ministry Center, izinkan saya sekali lagi mengucapkan ini, saudara, xin chun meng fu, zu en man man, jia ting xing fu, bu bu gao sen. Saudara, sang ti zu fu, Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau melalui cara men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. We agree. Amen.